arcoiris, orcelindo, tambem, orcelinda, let's cook in it. So how are you today? So meet me again in this channel. So apa khabar anda semua? Hope anda semua hari ini dalam keadaan sihat sejahtera. So semalam saya dah tunjukkan, saya postkan video masak sambal sotong kembang ataupun yellow cuttlefish sambal seperti mana yang dijanjikan. Hari ini kita masak nasi lemak. Tapi nasi lemak ni dia berbeza dengan nasi lemak yang biasa sebab saya suka masakkan dia dengan hari ini. Saya suka masakkan dia dengan pandan ni, pandan leaf. So hari ini kita buat nasi lemak pandan dia warna hijau ataupun pandan leaf coconut rice. Nasi lemak tu adalah coconut rice or in bahasa dia call nasi lemak. Dia tak sama dengan nasi uduk walaupun seakan-akan sama dengan nasi uduk. Okay? So hari ni kita nak masak nasi lemak pandan. Sebelum ni saya pernah masak nasi lemak Porto Jawa dengan menggunakan beras basmati dan juga warna pink-pink tu. Video tu ataupun resepi tu saya akan remake lagi sekali, saya akan buat lagi sekali untuk tatapan umum. Tetapi hari ni kita masak nasi lemak pandan. So tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana nak menyiapkan nasi lemak pandan yang dengan aroma dia yang sedap, rasa dia yang tip-top dan dia berderai satu persatu. So check it out this recipe. So look at this, this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini sebab hari ini kita nak masak nasi lemak sebab semalam kita dah masak sambal sotong kembang. Ini saya nak masak ni walaupun daun dia dah layu, saya nak masak ni. This one is a pandan leaf ataupun daun pandan sebab kita nak masak nasi lemak pandan. Mungkin anda teruja macam mana saya nak menyiapkan nasi lemak pandan saya. So, as you know, today we want to make a nasi lemak pandan, my version Porto Jawa, or in English they call pandan leaf coconut rice, my version Porto Jawa. So now, let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Bahan dia ialah, saya dekat rumah saya makan seorang-seorang, jadi memang kena masak sukatan segini, kalau tidak tak boleh jadi nasi lemak. So this one adalah kita punya beras ataupun rice, white rice. Okay, kita punya rice. This one is a... dekat beras tu ada sukatan dia, so kita perlukan 5 cup of rice. Okay. Untuk aroma ni, kita menggunakan daun pandan secukupnya. Ni daun pandan ni sikit je kita akan ambil. So, walaupun dah layu tapi masih ada aroma dia lagi. Tapi sebenarnya ada cara yang moden, kita menggunakan best minuman berperisa pandan. Ini you boleh dapat kat kedai RM2 ada jual. Saya pun beli kat kedai RM2. Secukupnya untuk nasi tu bau pandan. Okay. Dan untuk menjadikan dia warna hijau, ya, jadi kita tambahkan sedikit pewarna hijau, apple tiruan ni. Secukupnya, kalau nak hijau pekat, you masukkan banyak sikit dia punya pewarna. Tapi saya buat light-light je, jadi saya masukkan sedikit pewarna hijau untuk dia warna hijau. And coconut milk, santan kelapa secukupnya. Saya gunakan MNS sebab ni pun lemak berkering dan dia agak pekat, keluaran Malaysia. And little bit of oil, sedikit minyak masak dalam 2 tablespoon, dalam 2 sudu makan ke 3 sudu makan ke, secukupnya lah. And little bit of salt and sedikit garam. Itu saja, very simple kan nak buat dia kan, okay? Sebab buat nasi lemak ni amat mudah, semudah ABC, sekejap je dah siap, okay? So sementara tu kita boleh siapkan bahan-bahan lain seperti goreng kacang goreng, goreng telur, goreng apa lagi? Ikan bilis and then goreng telur, okay? Juga jangan lupa saya sudah menyiapkan kita punya ayam kita. Kita pun nak gorengkan ayam kita. This one adalah kita punya ayam goreng berempah. Saya nak buat ayam goreng berempah ala-ala mamak tu. Ya, gorengkan dengan tepung yang kita salutkan dengan tepung tapi dia berempah. Ya. Nampak ni. Okay. Okay, so firstly kita basuhkan kita punya beras kita. We wash it this rice. Okay, basuh bersih-bersih. Daun pandan ni kita siap-siap lah. Banyak untuk ada aroma dia. Ini pun kita perlukan juga. Okay. Ni cukup lah ni. Dan kita akan simpulkan dia, kita ikatkan dia. Macam tu. Ikat dua lah. Kita simpulkan dia. Like this. Okay. Macam tu. Daun pandan ni basuh bersih-bersih sekali. Okay.
Lepas tu kita basuhkan ya, basuh bersih-bersih ya. Like this. Ya, basuhkan dia bersih-bersih like this ya. Basuhkan, buang kanji-kanji dia yang putih tu. Ya. Okey. Toss it ya, kita buangkan dia punya ni and remove the water, okey. Throw it. Kita basuhkan 2-3 kali, okey. So kita masukkan sedikit air, little bit of water. Tuangkan paste pandan ni eh. Secukupnya eh. Saya tak boleh nak anggarkan tapi agak-agak lah. Alright. Untuk ni cukup. Ya. Agak-agak je. And masukkan sedikit pewarna hijau. Little bit of green colouring eh. Colouring food. Alright. Kita kocokkan dia. Macam ni. Ya. Ya, kita kocokkan dia. Macam ni. So kita akan dapat warna. So kita akan dapat warna hijau dengan aroma pandan, okey. So we take a set, kita pilihkan dulu. Beras yang kita telah tuskan, kita masukkan pandan leaf yang paste pandan leaf tu kita masukkan. Ni saya dah masukkan tak sempat record. Dengan daun pandan leaf, letak sedikit garam eh. Put little bit of salt eh, letakkan garam sedikit. Ya, kita gaulkan dia merata macam ni, okey. Okey, like this. And we add in coconut milk eh, sedikit. Apa ni, kita masukkan santan kelapa semuakan eh. Okey. One box kita semuakan. And we mixing well, kita adukkan merata sebatikan dia, ya, yeah, like this. Walau mami nampak tu dia punya warna dia pun dah cantik eh. Warna dia dah cantik macam ni. So sekarang ni kita letakkan last kali kita letakkan minyak eh. Oil eh, supaya kita punya nasi kita berderai eh, seketul-seketul eh. Dia tidak melekat eh. Okay. Like this. Okay. And now we add in plain water, air secukupnya eh. Agak-agak lah, dah biasa masak nasi kan, boleh ukur sendiri, okey. So kita adukkan merata like this. Kita suka menggunakan tangan eh. Alright, cukup ah. Paras ni je eh. Sukatannya bawah sikit eh, okey. And kita masakkan dia, okey. So sekarang kita masukkan dekat rice cooker, so kita tutupkan dia. Tutupkan dia dan kita masak seperti biasa. Tekankan punat untuk masak cook eh. Okay. So sementara tu boleh kita siapkan ayam kita untuk ayam goreng berempah kita eh. Sekarang kita dah prepkan kita punya ayam kita dalam 2 jam 3 jam macam tu. Ya, dia punya bumbu dia sama juga bumbu seperti ayam goreng berempah kita prepkan. So kita keluarkan balik. Ya, saya buat 5 ketul je sebab makan seorang kan. Okey. Like tinggalkan dia punya paste dia je macam ni. So dia mamak dia merah-merah sikit kan. So kita letakkan sedikit pewarna merah eh. Little bit of red colouring food, okay. Like this. And kita adukkan merata, okay. This. Dan kita masukkan 1 cup of apa ni, rice flour eh, tepung beras eh. Kita masukkan and mix well, adukkan merata. Adukkan merata, dia akan jadi paste macam ni. Macam adunan jemput-jemput ni. Dia melekatkan dia, kita letakkan 1 pieces of egg eh, sebiji telur. 1 pieces of egg, ya. Yeah. Dan kita adukkan lagi merata eh. Kita adukkan dia. Tak payah letak air lagi eh, jangan letak air lagi. Sebab ni kita buat sikit. Kalau buat banyak tu, kena letak air lah eh. Air sikit untuk dia jadikan paste macam limping eh. Okey, so sekarang ni paste kita dah jadi. Masukkan ayam kita eh. Masukkan semula untuk kita salutkan dengan tepung eh. Okay. Like this. Okay. Like this. Kita salutkan dia dengan tepung macam ni. Buka-buka sikit dia punya dalam dia ni. Supaya tepung dia meresap. Yeah. Kita preheat oil, kita panaskan minyak. Dan kita masukkan kita punya ayam yang telah kita salutkan dengan tepung. Kita gorengkan dia. Okay. Okay, saya gorengkan dulu ketul-ketul lah. Buat minyak dia sikit. And kita gorengkan dia sampai dia masak, sampai dia golden brown, okay. Okay, sekarang kita terbalikkan, ya. Yeah. Flip over. Nampak tu tebal lah, dia melekat nampak tu. Okay, so kita terbalikkan. Alright. Nampak ni warna dia dah golden brown. So, look at this nampak ni, ya. Yeah. Warna dia dah golden brown ni, kita punya ayam kita, ya. Yeah. So, we take it out, kita angkatkan dia, okay. Look at this, nampak ni kita punya ni dah masak eh, dah bertukar ke warm eh. So biarkan 1-2 minit. So sekarang kita bukakan dia. So like we check it. Nampak tu dia masak dengan cantik eh. So kita adukkan dia eh. Bagi dia yang bagian dia punya ni apa, lemak dia tu
ke bawah eh. Okey, kita adukkan dia like this. Okey. Nasi ni kena adukkan dia. Okey. Alright. Bukan merata macam ni. Dan kita tutupkan lagi eh. Ha, bagi dia tanak betul-betul eh. Okey. Ini cantiklah nasi ni eh. Okey. Dan kita cover up, tutupkan. Okay y'all, tada. So ini dia kita punya nasi lemak pandan, or in English they call pandan leaf coconut rice. My version Portu Jawa. So now I zoom it for you, okay? Thank you for the gift of your bounty, which we enjoy at this table. As you have provided luck for me in the past, so may you sustain me throughout my life. While we enjoy your gift, may we never forget the needy and those in want. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen, amen, amen. Hi y'all, so look at this. Ini adalah kita punya nasi lemak pandan ataupun pandan leaf coconut rice. Coconut rice. Saya jarang masak-masak nasi lemak ni. Tapi hari ni kita merajinkan diri masak nasi lemak. Kita rasa nasi lemak kita, okay? This one nampak ni. Dia berderai nampak. Ya, berderai. Dia tidak melekat dan dia cantik eh, beras, nasi dia cantik eh. So kita makan nasi, kita makan nasi yang ada ikan bilis eh. Dia buat makan semua. Nasi dia bombastik. Santan satu kotak tu cukup untuk 5 pot yang kecil tu, supaya dia berasa santan eh. Yang kita waktu makan nasi macam ni je, dia punya aroma dia memang sedap daripada pandan tu, dan juga apa ni, dia punya apa ni, santan dia terasa eh. Dia makan lagi dengan kita punya sambal sotong gitu eh. Walam mame. Boleh menyatu kat dalam mulut kita dengan sambal sotong dan juga kita punya nasi lemak. Bukan nak puji diri, bukan nak masak puji masakan sendiri. Kita nak puji masakan sendiri, tapi memang sedap eh. Kalau tak sedap, saya tak masak. Dan awak pun tak mau cuba kalau tak sedap, betul tak? Kacang, ikan bilis, timun, ayam goreng berempah dan telur mata goyang. Dia tak terlampau masak nak. Boleh gemuk makan. Nampak kita punya ayam kita yang digoreng dengan tepung eh. Ayam goreng berempah ala-ala mamak yang digoreng dengan tepung. Dia punya aroma dia memang sedap eh. Terbaik. Makan dengan warna nasi. Wow. Serba yang tak serba. Sejak. So, bagaimana? Kepada anda yang kat luar sana tu yang rasa suka dengan nasi lemak pandan ni tapi tak tahu macam mana nak buat, boleh ikut saya punya resipi. This one is my version. Yang penting daun pandan ni kena banyak sikit bagi rasa daun pandan wangi, ditambahkan lagi dengan santan. Memang sedap eh. Kalau you tak mahu gunakan paste apa? Paste air tu kan, yang paste pandan tu, sebab mungkin rasa dia kurang, dia punya aroma dia kurang kick. You boleh gunakan pati eh, pati pandan tu. Tu boleh. Itu lagi kuat bau dia. Okey. Yang penting ada pandan. Kita makankan dengan kita punya sotong kembang. Sotong kembang memang sedap lah. Kalau di sotong kering ke sotong kembang ke, dimasakkan dengan nasi lemak memang lawan dia.
Tapi ni kita punya telur goyang, kasih sambal sikit. Bagi sambal ni. Sambal ni kalau kita angat-angat-angat, dia akan jadi lagi sedap. Tapi kena angatkan dengan sambal basi lah. Malam-malam. Bagi yang pernah menonton saya punya nasi lemak apa tu, Porto Jawa tu, you boleh tonton. Saya akan buat remake lagi sekali. Video tu saya dah delete sebab dia punya duration dia terlampau panjang. Maklumlah, ya, budak-budak zaman sekarang ni kalau nak belajar masak nak cepat-cepat, video padat kan, betul tak? Saya akan delete lagi. Itu adalah resepi saya. Resepi original saya. Dan sedap tu dia menggunakan kuah aren, kuah santan dia tuang. Lain sikit pun saja. Okay, so ayam. Ayam goreng berempah. Ini kalau panas-panas tadi tu lagi sedap. Jadi kepada anda semua, saya nak habiskan makan nasi lemak pandan saya ni. Ini boleh jadikan idea untuk menjual nasi lemak pandan ni. Berbezalah sikit dengan kebiasaan orang jual nasi lemak. Sebab nasi lemak ni memang majoriti dekat Malaysia ni adalah salah satu makanan yang popular di Malaysia dan dimakan oleh kebanyakan bangsa di Malaysia. Sabah, Sarawak, Melayu, Cina, India pun dah jual nasi lemak viral lagi. Tapi itu dia orang punya cara. Yang penting keluar nasi lemak. Jangan buat nasi lemak keluar nasi biryani, itu salah lah. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana telah menonton. Terima kasih kerana telah like punya channel. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wan Isa, untuk anda semua. Bye! Apa yang nasi lemak kena dengan sotong. Menyotong. Kalau masuk mulut. Tak ada tandingannya. Kumpulan The 1975 tak kira apa pun tetap. Memang sedap. Sedap. Because we are original. Bye.